Halo gengs, balik lagi sama Hart. Yeay, dicangar lagi. Ini sebenarnya ya, sebenarnya depan tuh rame banget. Ada kayak 20 lebih motor. Cuman karena yang lain pada kenceng-kenceng, Harci bukan yang gak mau ngikutin yang lain, yaitu pada di depan semua. Cuman mbak ini, mbak di depan yang pakai NJS ini, dia tuh golongan, maksudnya ikut rombongan kita. Hart gak tega aja ninggalin mbak-mbaknya sendiri tuh, gak tega Hart. Kasian gitu loh. Ini yang lain, aduh motornya udah pada pro-pro semua, gelok-gelok. Tuh yang lain tuh udah di sana. Udah tadi mbak-mbaknya ini, Ar juga nggak kenal namanya sih. Cuman mbaknya sempet geleng-geleng gitu pas awal berangkat karena ditinggal kali ya. Pada jahat yang lain, jahat kalian semua cowok, jahat. Ya di video ini Hart mau kayak kasih topik juga lah sekalian bahas, mumpung lagi touring juga. Sebenarnya pas itu Hart di Instagramnya Hart ya. Oh ya, buat kalian yang belum ngefollow, follow aja Instagramnya Hart. Hart kadang bikin question, Hart kadang bikin updatean kapan upload video dan lain-lain. Itu follow aja di @hartmotovlog. Nah itu Hart sempet bikin question gitu ya. Terus ada yang tanya macam-macam kan pertanyaannya, ada kayak 30-40an lah. Terus ada yang tanya San Mori atau touring gitu. Hart awalnya tuh sempet bingung gitu jawabnya apa, karena dua-duanya sama-sama asik, sama-sama enak. Akhirnya Hart kepikiran, loh kenapa nggak bikin aja San Mori sekalian touring. Akhirnya hari ini Hart lakuin sih, ini San Mori sekalian touring. Jadi ini hari Minggu ya, touring biasa ke Cangar, masih destinasi favorit. Oh ini udah pada ketemu semua kan. Jujur Hart kasihan tadi sama mbak-mbaknya, sumpah sendirian loh, ya ampun yang lain tuh pada nggak tahu diri. Nggak bercanda. BTW Hart mau kasih tips ya. Ini Hart ketinggalan sendiri, di belakang ada orang sebenarnya. Hart mau kasih tips aja ke kalian, apa sih yang perlu dipersiapkan pas touring ya khususnya. Kalau San Mori dalam-dalam kota aja sih ya nggak perlu ada persiapan yang gimana gitu. Yang penting tidur jangan kemalaman, biar paginya bisa bangun gitu aja kan. Tapi kalau di sambi touring gini ada beberapa hal sih yang memang harus diperhatikan. Pertama hal yang harus diperhatikan tuh bagi Hart ya, kondisi harus fit. Kondisi harus fit ini bukan cuman orangnya, tapi juga motornya. Kayak kalian olinya pastikan udah ganti, pastikan masih siap untuk dibawa jalan, apalagi jauh gitu ya. Apalagi kalau jalannya nanjak-nanjak kayak gini tuh, kalau oli kalian belum kalian ganti udah hitam, aduh ya gimana kan, nanti motor kalian yang sakit. Terus juga yang diperhatikan tuh kampas rem, kampas kopling, ban juga lihat udah gundul apa belum, atau tekanan anginnya jangan sampai lupa juga. Itu untuk motor ya, apalagi selebihnya sih aman ya, kayak masih stabil apa enggak, setirnya kocak apa enggak, ya itu biasa lah. Itu pasti, bahkan untuk sehari-hari pasti udah kalian perhatikan kan. Terus habis kondisi motornya, orangnya juga harus fit. Perhatikan jam istirahat kalian, jangan sampai kecapean atau berangkat touring itu ngantuk. Soalnya kalau touring kayak gini ya, ketiduran bentar gitu contoh ngantuk ya, aduh bahaya. Apalagi kayak gini-gini itu kanan udah jurang, banyak orang. Nah ini yang naik Supra sama mbak-mbak tadi udah ketemu. Hart sih udah paling belakang aja. Dan saran sih, ini tips sekedar masukan ya, mau diikuti monggo, mau enggak ya terserah. Pastikan ini ya, kalau kalian berangkat rombongan, kalau sendiri sih enggak masalah. Cuman kalau rombongan perhatikan teman kalian lah. Mau motornya sama speknya ataupun beda-beda, kayak hari ini speknya beda-beda ya, ada yang 250cc, ada yang 150, ada yang di bawah 150. Kalau speknya beda kan kelihatan, bukan merendahkan yang lain lo ya. Cuman kan ada yang memang kapasitas motornya di bawahnya kita atau mungkin di atasnya kita. Kalaupun contoh, oh aku touringnya bareng teman-teman komunitas yang motornya sama semua kok, let's say kayak Fiction R,
oh semua motornya Vixion R kok harusnya aman. Enggak juga. Berarti kan ada tipe-tipe orang yang mungkin kalau touring agak canggung, dia kalau ketemu tempat baru agak butuh waktu untuk beradaptasi, dia enggak berani, agak ngebut. Itu juga mohon diperhatikan ya. Jangan sampai gara-gara ego kalian tuh teman-teman kalian ada yang ketinggalan. Kasihan gini loh. Hard itu ambil worst case ya. Hard ambil contoh paling buruknya. Kalau contoh ada satu orang ketinggalan di belakang, paling belakang sendiri ya. Terus amit-amit cabang bayi dia crash, entah kepleset, entah ketabrak, entah kesenggol dan lain-lain. Banyak faktor kan yang bisa bikin crash. Lah dia kalau sendiri gimana? Satu orang gak ada yang nolongin, yang lain udah pada jauh, dia mau minta tolong ke siapa juga. Syukur-syukur kalau memang ada orang yang mau nolong ya. Lah kalau enggak, makanya kayak gini, apalagi ada yang perempuan kayak gitu ya. Bukannya hard seksis, bukannya hard membedakan laki-laki perempuan, cuman memang ada, pokoknya ada perbedaan lah. Kalian pasti bisa paham maksudnya hard. Hard sih gak masalah ya, mau lady bikers, mau cowok, mau cewek sih enggak, bukan masalah bagi Hart. Semuanya temen, semuanya suka riding, semuanya punya hobi yang sama. Ya udah, Hart menjaga sih. Ada quote saat itu dari temen biker juga, yang penting sebagai biker apapun kegiatannya, mau touring, mau rolling dalam kota San Mori, menjaga satu sama yang lain itu yang penting ya. Makanya kayak gini, sorry to say buat kalian yang hari ini ikut touring sama Hart, mayoritas dari kalian, kayak tadi itu ada 20 lebih motor ya, tapi majority kalian, banyak orang itu nggak peduli sama teman-teman kalian. Kayak gini nih ketinggalan dua. Hart sih bukan sombong ya, Hart bisa kok ninggal mereka berdua terus gabung sama teman-teman yang lain. Hart udah beberapa kali kesini, Hart udah agak apal jalannya, Hart bisa miring-miring gak karuan bebas. Cuman Hart gak tega kayak gitu. Ini ada dua temen yang memang, let's say motornya memang bukan motor performance, ini motor daily, ini motor kota. Yang satu apa itu? Beat ya? Ya itu Beat, terus yang satunya Supra. Bukan merendahkan dua orang di depan ini ya. Hart sih tahu, Hart paham bahwa mereka sebagai biker ya, pastilah ada keinginan untuk punya motor yang lebih bagus, contoh kayak gitu, atau punya motor impian pasti. Cuman kan gak semua orang bisa langsung beli. Atau gini, yang sakit tuh banyak yang banyak yang kenceng-kencengan, banyak yang napotnya udah ganti racing dan lain-lain. Kalian masih dibeliin ortu gitu loh, kalian masih dibeliin orang tua. Dimana gak salah, gak salah juga, orang tua kalian bener, orang tua kalian sayang sama kalian makanya dibeliin. Cuman ya pergunakanlah itu, apa ya, be humble. Kasarannya itulah, kalau dibikin satu kalimat ya, be humble. Jadilah orang yang apa ya, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Ingat sama teman-teman, ingat sama yang lain, kalian touring gak sendirian, ada orang yang dibawa kalian. Jujur ya, Hart tadi berangkat, tadi pas Hart berangkat, jujur Hart seneng karena apa? Meskipun berangkatnya sendiri, oh nanti ketemu teman-teman banyak, oh nanti bisa riding banyak, oh nanti bisa cerita-cerita, bisa sharing-sharing. Tapi kenyataannya pas riding gini ya, sorry ya, Hart langsung bete gitu. Sekarang ini Hart langsung gak mood, Hart langsung gak feel, udah kayak ya males akhirnya. Kalau emang mau kenceng-kencengan doang, nggak usah kumpul-kumpul lah, nggak usah bareng-bareng, tinggal aja. Kalian mau berangkat sendiri, kalian mau miring-miring sendiri, kalian mau jungkir balik kek, kalian mau masuk jurang, bodo amat Hart. Cuman kalau bareng-bareng gini terus ada yang memang nggak bisa sekenceng kalian, ya mohon dimaklumi dan mohon bersabar. Gak ada gunanya gitu kalau emang bareng gini. Nah, kan ada apa-apa kan? Kenapa? Tuh kan Hart bilang apa tadi? Ternyata yang
perempuan itu tadi, mbak-mbak yang naik beat itu tadi, ada kayak trouble di motornya lah pokoknya. Ya gini, balik lagi ke yang tadi ya, sorry kepotong, Har juga lupa tadi kepotongnya pas ngomong apa. Beat, ya itu beat. Bukan, sekali lagi bukan merendahkan, bukan niat menghina dan lain-lain. Itu beat. Kalau dilawankan sama CB, dilawankan sama yang Ninja 250, CBR 250, pasti jauh dong. Apalagi ternyata tadi mbak-mbaknya, mbak itu tadi itu ternyata ikut, pokoknya adalah ikut salah satu komunitas yang temen-temennya banyak di depan itu tadi. Maksudnya ya sebagai teman satu komunitas, satu hobi, terus kayak gitu, bahkan nggak ada yang niatan kayak putar balik, nggak ada yang niatan untuk berhenti. Ada dua orang tadi, itu temennya Hart, bukan satu komunitas sama mbaknya malah. Jadi ada dua yang naik Fiction Old sama CB150 tadi, emang berhenti karena mereka bilang tuh kok kerasa nggak enak, ada yang ketinggalan. Ya harusnya emang kayak gitu, ngejaga satu sama yang lain. Jadi sorry banget ya guys, Hart juga bingung harus ngomong apa lagi. Mungkin the rest of the video itu cuman footage-footage perjalanannya kayak gini gitu ya. Hart minta maaf kalau Hart lagi ngomongnya agak kasar, agak keras, agak emosi hari ini, di video ini maksudnya. Nah kayak gitu loh, yang dinikmati kayak tempat gini-gini itu kan saling nyapa, meskipun gak kenal ya, meskipun gak kenal sesama biker nyapa klakson atau dada gini atau gimana. Itu loh yang harusnya dinikmatin, bukan masalah miring-miringannya. Kalau mau miring-miringan, kebut-kebutan, ada salah satu tempat yang dinamakan sirkuit. Mungkin anak-anak yang kenceng-kenceng tadi belum tahu ya, karena mereka kurang edukasi, otak mereka kurang kebuka. Ada namanya sirkuit. Itu kalian miring-miring di sana terserah. Buka aja gas kalian pol sampai mesin kalian jebol juga enggak apa-apa. Aduh, sorry banget lah pokoknya kalau Hart apa ya, agak-agak keras bikin video gini ya, ngomongnya juga. Ya yang pasti Hart minta maaf lah ya kalau emang videonya agak keras, perkataannya Hart dan lain-lain, Hart minta maaf. Itulah pokoknya bahas touring. Serba-serbinya ya emang gini deh. Pribadi orang kan macem-macem, ada yang bisa diatur, ada yang enggak. Ya, thank you for watching this video guys. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang Hart bawain jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info setiap kali upload video baru. Thank you for watching. As always, keep safety on the road and I'll see you in the next video. Bye-bye.